Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel YouTube Nisbi Jazila ya. Nah, sekarang ini kita sudah berada di Masjid Al-Abror yang tepatnya adalah di itu ya, Kemantaran Paciran Lamongan. Ini kita berada di makam Maulana ya. Sebentar lagi ini masih sangat pagi ya, sekitar jam 3:30 pagi, menunggu sholat subuh dulu dan untuk apa itu namanya, buat kita istirahat setelah sholat subuh. Nanti kita menuju ke makam, nanti mau melihat sunrise juga di sana ya. Ini masjidnya sangat besar sekali. Nek bundi iki semujunge nek bundi. Ini alhamdulillah anak-anak suka banget itu, meskipun malam hari, itu yang kecil juga ya. Tetap semangat. Malam-malam kita berziarah. Loh kok langsung bare mriko ta? Kalian masjid. Nggih wis kula pisan. Ya wis tak lihat suasana lagi sik mual. Sik luama. Soalnya masih sangat lama ini kalau mau sholat subuh. Jadi yang lainnya ada di dalam masjid. Kita mendahului akan ke sana ya. Nanti kalau sudah ada azan bisa kembali lagi ke masjid ini. Kiroah kan. Jadi yang mau beli oleh tapi RS. Nah, ini sudah terdengar, sudah dikumandangkan bacaan kiroah ya. Ayat suci Al-Quran di masjid. Sebentar lagi ini akan subuh. Bikin oleh contoh ini. Masa lucu-lucu nak. Ya, ini kita sudah berada di makam Maulana Ishaq ya. Ini kita mau memasuki makamnya ya. Ini mau melepas sandal. Ini masih ya nak. Ini tadi habis sholat subuh. Setelah sholat subuh langsung ke makam ya. Ini makamnya berada di tepat belakang masjid. Ya itu ya, ada papan tulisan Syekh Maulana Ishaq Kemantren Mapa Baroh Syekh Maulana Ishaq Kemantren. Nah, Mas Diva. Ini makamnya ya. Ini kita mau mulai tawasul dan tahlilan. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shirotol ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, ini tadi kita dari samping ya. Kalau dari depan di sini ya. Ini kalau dari depan itu seperti ini ya, makam Syekh Maulana Ishaq ya. Ini ada turunan tangga ke bawah kalau yang mau mendekat ya. Nah, seperti ini ya. Sudah, ini tadi kita sudah selesai mengaji, tahlilan, tawasul ya, dan lain-lain. Sekarang kita mau keluar dulu dari makam. Kita jalan-jalan, kita mau lihat sunrise di laut. Ya, ini kalau di sini ini ada gazebo-gazebo yang mau istirahat, bisa untuk tidur-tidur, melepas lelah di sini juga bisa ya.
banyak sekali gazebo-nya. Sudah, ini sekarang kita mau langsung menuju ke laut saja ya. Barangkali di sana ada sunrise, tapi kelihatannya ini mendung langitnya. Ini langitnya mendung ya Mas ya. Ya, semoga aja nanti kita bisa melihat sunrise ya. Di sana kita ketemu di pantai sana ya. Wah, ini kita menuju ke arah utara. Ini kita langsung menghadap ke arah laut ya. Dari masjid tadi arahnya langsung lurus. Lurus langsung ke laut. Mataharinya terlihat. Oh, yang lain sudah ada di sana sepertinya. Ya, ini kan lautnya ada di sebelah utara ya. Ini lupa daratan. Padahal matahari kan terbitnya dari arah sana ya, timur. Ini kan kita lautnya, pantainya ini ada di utara. Jadi ini sudah dipastikan ya, gak ada sunrise. Lucu ya. Lucu. Lali. Lupa. Astagfirullah kebelencu. Ya Allah. Perahu naik. Hati-hati loh, adek loh. Hati-hati Mas Dipa. Nak, hati-hati loh nak. Seperti ini. Banyak karang-karangnya. Langsung ten mriko ah. Ten mriki lah utama. Ya iki jalan utama. Ayo Mas. Celak ditinggal awak engken. Ya pambungi lemang lomba jiku nang mesok kok ngampung-ngampung. Lho njen liwat buri. Mboten kula mosok ki nang derajat ngene. Kan mosok sedanan derajat. Berat awak. Derajat. Ini kita nggak usah ke sana karena nggak ada nyali ya. Saya takut itu merinding ya kalau sana kayaknya. Tak sing wani foto-foto ndek kono. Nah, sepertinya itu buat foto-foto itu bagus ya di seberang sana, tapi saya takut nggak ada nyali. Ini bayar karcis kalau mau ke sana. Bu, karcisnya berapa ya, Pak Ruh? Oh, loketnya ada di sebelah sana ya, depan sana. Jadi kita hanya di sini saja. Adek, sini Adek.